Hari ini kita lagi ada di daerah Jatiluhur. Ini tempat yang sangat spesial banget dari beberapa tahun kebelakang, karena di sini kita bisa bertemu teman-teman petani ikan. Kemudian gak jarang juga teman-teman petani ikan pengen dikendalikan hama koak di sini. Jadi banyak banget koak. Jadi hari ini sekaligus dengan kita mencoba Bezaar Glen VR2 di atas permukaan air, bagaimana perkenaannya kan seperti itu. Kemudian ada challenge juga, apakah VR2 bisa menggunakan NSA slug dengan berat 12,5 gram dan kali ini kita akan coba melaksanakannya. Kita coba lihat apakah dia bisa optimal digunakan di VR2 menggunakan NSA 12,5 gram gitu. VR2 dengan knockdown sistemnya, dengan warna yang sangat khas. Mungkin di Indonesia yang punya karakter warna seperti ini tuh hanya di Bezaar Glen aja. Dan super ringan banget teman-teman. Senapan ini mempunyai bobot yang sangat ringan. Makanya kita hunting, mau moving hunting, mau nyanggong, mau di bargas, ini sangat nyaman sekali. Oke, gak usah panjang kali lebar, kita sambil nanti menunggu berbuka, kita akan coba lakukan persiapan atau teknis-teknis untuk nanti kita melakukan perburuan di malam hari. Gak usah panjang kali lebar, not wild, not hunter. Boom! Tadi lumayan juga perjalanan ke sini tuh ada beberapa kendala di jalan. Tadi terjadi longsor di beberapa titik. Jadi alhasil mobil kita tinggalkan di titik longsor. Kemudian kita melanjutkan perjalanan dengan menyewa mobil pick up. Ya alhamdulillah kita sampai dengan tujuan tepat. Kemudian kita keluar yuk. Nah, jadi kita langsung di petani ikan ya. Jadi sekarang lagi tebar benih yang kecil-kecil, ikan kecil, dan itu biasanya langsung datang dia si koaknya untuk makan si ikan-ikan kecil itu. Malam ini kita gunakan Bezaar Glen VR2, dan untuk alat bantu rekan kita gunakan Park 007 tipe S. Kemudian untuk pelurunya, untuk proyektilnya kita gunakan NSA slug 12,5 gram karena memang permintaan dari teman-teman, bagaimana kalau Bezaar Glen VR2 dipasangkan dengan peluru di slug. Tapi ketika tadi kita zeroing, hasilnya luar biasa memuaskan. Komen atau pulang aja teh. Mantep bro. Bangsat lauk. Sebenarnya mah bukan koak yang jadi bangsat lauk teh ini nih. Bangsat nila ya. Oke, teman-teman. Cuacanya sangat bagus. Tadi jam 12 siang, hujannya lebat banget, ini besar. Tapi sekarang udah nggak hujan, alhamdulillah. Dan biasanya kalau di bulan Ramadan itu, kalau kita berburu malam, biasanya bulannya terang. Tapi malam ini gelap. Jadi adalah plus juga untuk kita. Mudah-mudahan koaknya banyak dan pasti anteng kalau misalkan nggak ada bulan ya.
Oke, teman-teman, poin pertama, koak di jarak kurang lebih 35 meteran. Kita shot langsung pakai Pizza Glen VR2. Gunakan slug, ternyata mantep banget. Slug dipakai di angin kencang. Angin kencang, kemudian cok ceklan barang udah. Oh. Kita ambil dulu sama Haji ya. Kasih lihat ya. Aduh. Arah dingin, oi. Waji. Mantap. Mantap, mantap. Kali. Ayo tenang, mana mak nak? Nongeng kamu. Ah, lain ceklan perahu dong. Lupa. Oke, teman-teman, kita ada perubahan teleskop karena yang pertama tadi kita gunakan vektor tapi kurang efektif karena dia nggak bisa atur fokus, makanya kita ganti ke Markulas Island. Yang tadi vektor tuh kita melumpuhkan 2 ekor, kemudian aku nggak nyaman, aku pengen ganti, dan berhubung aku bawa satu cadangan Markulas Island, ini bisa diatur fokus jadi lebih enak ketika monitoring. Kalau ini kayaknya fix zoom, jadi kita nggak bisa atur fokus. Kita udah pasangkan teleskop yang Asailan, udah dapat 2 ekor, alhamdulillah. Kita lanjut lagi untuk mengendalikan atau pest control koak di Jatiluhur. Gurak. Oke, yuk. Terjadi dibuang sini ya Pak Haji. Ganti ke SS itu teh, Pak. Alas nate. Anas mulai NSA 12 grand sana. Tapi kan Pak jadi pencairan di pan abi. Pengambilan target berikutnya. Servis 2,8 gitu. Pegang. Asal nate iya Pak, naon teh? Peluru nate. Exact master, boleh 10 kaleng. Lalu sesana mah. Nah, putut. Ya berewe-rewe. Jadi, duh rada semangat kene. Kayak nyati lu. Pak Haji mah yang kena 15 ekor sana gitu. Lebih. Ya geus berapa aja? 10. 15. 12 itu. 10 nu ketemu mah. 10 yang masuk mah. Lanjut. Oke, teman-teman, target ke 11 udah dapat sama guide terbaik dari Jatiluhur. Bebel anti gorobas karena tempat sudah mulai rapuh, tapi ikannya banyak. Tuh lihat. Gede dan bergoyang. Waji. Yes. Mantap. Besar-besar lagi. Ih, big game atuh ieu mah. Headshot. Poho, perahu na aku mah yang jauhan. Alah, pokoknya. Kan waktu dia. Ieu tim Nojerna tadi. Kelupaan. Ya,
Yes, target 11 guys. Dorong, Pak. Dorong. Jadi 15. Lanjut. Ambil target kedua. Awas. Udah jelek kolamnya, woi. Tiga jebur ke video. Jatuh, yuk ambil langsung sekalian. Oke, mati. Mantap. Tuh ada ikannya di mulutnya tuh. Lihat mana? Ada ikannya ya? Oh, benar. Lihat, buktinya aja. Di mulut masih ada ikan. Gede enggak ikan? Gede. Ikannya yang berhasil dia makan, tapi kita lumpuhkan langsung. Ini kan benih. Nih target ke-15. Mantap. Malam, ngedoang kali ngembat.